di sekitaran kurang lebih jam setengah 12-an. Kemudian kan orang-orang pada keluar ya. Terus saya pantau ya memang terjadi kebakaran di PT Agrofood. Terus habis itu ya kronologinya sih nggak tahu seperti apa. Cuman yang jelas kita tahunya hanya kebakaran ini aja. Ada suara apa meledak? Ya itu ledakan. Ledakannya cuman sekali, cuman keras banget. Iya. Keras banget. Terus akhirnya membuat warga keluar itu ya? Ya, soalnya kan asapnya kan tebel banget, hitam gitu loh. Iya, itu makanya apa kayak warga kan jadi penasaran gitu loh. Gimana lokasi ya. Itu? Ternyata pabrik ini. Tepung ini. Pabrik apa ini, Pak? Ini pabrik tepung. Iya. Ramai nggih sini? Iya, daerah ngerame. Tapi lokasi sama perumahan masih jauh toh? Iya, jauh. Perlu khawatir gitu ya. Iya, betul. Meskipun agak kaget. Iya, betul. Kronologinya tadi saya setelah mendapatkan laporan atau informasi dari anggota saya di lapangan pada saat patroli ternyata menemui adanya kebakaran di dalam perusahaan sehingga melaporkan kepada Kapolsek. Terus saya tindak lanjuti untuk segera mendatangkan unit pemadam kebakaran sekaligus untuk rekan-rekan dari TNI dari kita juga kita sampaikan untuk sama-sama hadir di lapangan. Ini bagian apa nih kebakaran? Untuk yang kebakaran bagian produksi di belakang, khususnya untuk produksi tepung di belakang. Berapa luasnya area ini yang terbakar ini? Itu yang terbakar kurang lebih sekitar 800 meter, hanya sedikit saja kan di dalam gedung, dalam bangunan. Untuk kondisi api, alhamdulillah sudah berangsur membaik, sudah padam, tinggal sisa-sisa kita tinggal finishing saja untuk memastikan bahwa api benar-benar padam. Sementara korban material masih dalam penyelidikan kembali berapa-berapanya nanti akan kita sampaikan lebih lanjut. Dan untuk ledakan pemicunya apa nih dong? So, ledakan tidak ada pemicu dari ledakan. Dimungkinkan tapi mungkin ada semacam membuat produk baru atau apa gitu tapi sudah kita belum jelas pasti. Dari tim kita juga masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sementara tunggu api sudah terpatah dulu. Untuk pemadam kebakaran sendiri berapa yang diterjunkan? Kalau pemadam tadi kita hadirkan 8 unit pemadam kebakaran. Itu dari wilayah Mojokerto sendiri ditambah lagi yang dari wilayah kota ya di Jakun, khususnya di wilayah Mojokerto kita geser ke sini. Sudah hampir padam, tinggal finishing saja. Tinggal pembasahan ya? Pembasahan, masih proses. Kita pastikan benar-benar padam, baru tim bisa untuk menjalankan penyebab daripada kebakaran. Sampai sekarang masih proses pemadaman. Untuk lokasi titik kebakaran itu mungkin gudang atau pemrosesan atau tidak? Lokasi pemrosesan. Pemrosesan produksi ya. Jadi saat terbakar itu nggak ada aktivitas atau gimana? Ada aktivitas beberapa orang. Setelah itu adanya kebakaran itu terus segera kita tindak lanjuti dan kita info untuk petugas-petugas atau karyawan yang ada di dalam untuk segera keluar dari lokasi untuk menyelamatkan aktivitas daripada adanya kebakaran. Siapa awal dan penyebabnya? Sementara belum kita pastikan karena masih dalam penyelidikan. Situasinya tadi juga gelap karena di dalam gedung, di dalam perusahaan. Kita melihat karena apa-apa.